ya, to the point aja gitu. Supportnya sendiri nih untuk Baim dan Paula seperti apa? Ya kalau aku supportnya buat Kak Baim sama Kak Paula, apapun itu yang sudah dijalani, pokoknya aku selalu support, mudah-mudahan yang terbaik buat Kak Baim, Kak Paula, dan buat anak-anaknya. Kaget gak sih? Iya kaget lah pasti kan. Tapi mengenal sosok Kak Paula ini sendiri seperti apa sih, satu circle nih? Iya kenal dekat sama Kak Paula, sama Kak Baim juga kenal dekat. Apalagi kan Kak Baim sahabat ya dari lama ya, dari aku kecil udah kenal, sama Kak Paula juga dekat. Itu baik kok Kak Baim, baik Kak Paula baik. Sempet cross check gak sih, cek sebelumnya gak sih ada berita kayak gini? Enggak sih, enggak, maksudnya kan cuman kedenger berita aja, tapi aku gak nanya langsung juga. Karena kan ya itu mah urusan rumah tangga orang. Kita mah sebagai teman pastinya mendoakan aja yang terbaik. Sering sharing-sharing mungkin Kak? Enggak sih, enggak sama aku sih. Ya, okay. Terima kasih. Enggak tahu, enggak pernah curhat-curhatan aku sama aku. Sana sedikit dong, ini tampil dengan hijab mungkin seperti apa sih? Emang lagi belajar? Atau karena mau mendampingi apa? AJJ atau seperti apa? Mau jadi iya lagi belajar aja. Kemarin kan habis berangkat haji, alhamdulillah gitu. Terus pulang masih pakai deh hijabnya gitu kan, habis haji terus udah berjalan kok, sayang ya buat dilepas gitu. Ya masih belajar lah pokoknya. Ada ngerasa gimana gak sih pas ketika dilepas atau pas dipakai gitu teh? Dilepas sih belum sempat lepas, maksudnya kalau misalnya pergi ke keluar rumah sih belum sempat lepas malah dari berangkat haji. Nggak sudah ketenangan sendiri saat pakai atau seperti iya, apa? Kayak ih sayangnya gitu kalau dilepas, kok ada rasa kayak ih sayangnya gitu, karena kan udah kemarin udah berangkat haji kan di sana gitu deh. Jadi nggak ada tanggung jawab mungkin atau seperti apa ketika udah pulang haji terus jadi ibu hajah gitu ya seperti apa? Iya sebenarnya mah apa ya nggak tahu sih, ini juga kayak nggak aku nggak kayak ah nanti waktu sebelum haji gitu, ah nanti pulang haji mau hijab, nggak ada, maksudnya belum ada pikiran itu, cuman memang ingin berhijab mah pingin, tapi kan kalau ditanya kayak belum tahu kapan gitu kan ada ditanya, tapi tiba-tiba mungkin ini udah jalannya ini sih, maksudnya kayak kok nyaman gitu, maksudnya masih sayang gitu. Dukungan orang tua sendiri dan keluarga besar gimana? Iya pasti mendukung lah semua keluarga, semuanya pasti kan kalau perempuan berhijab mama sendiri. Anak-anak ada, mama sekarang berhijab atau gimana nggak sih? Ya anak-anak mah, ya suka sih dia, mami pakai hijab, tapi kan belum ngerti ya kalau anak-anak. Ada perjalanan spiritual mungkin waktu di sana, teh? Ya pasti selama haji pasti banyak banget perjalanan spiritual yang aku dapat, banyak juga pembelajaran yang aku dapat, yang sampai sekarang pun masih nggak bisa move on lah dari perjalanan haji. Oke. Teh pro kontra gelarnya Rafi. Aduh, udah deh. Tapi kerjanya yang tadi. Terima kasih ya, Sanas ya.